umat nanti akan terus membantai kalian kalau kita tidak mau bersatu. Siap bersatu. Siap bersaudara. Siap meraih pertolongan Allah. Takbir. Sekurang-kurangnya doa kita terus menerus untuk saudara muslim. Nasional bukan orang Islam yang ditindas. Yakinkan Imam Nawawi akan terus berjuang. Karena kita semua disatukan dengan satu kata, kemanusiaan harus ditegakkan. Tidak butuh duta besar di sini ketika kemanusiaan diabaikan. Bahkan negara China pun kami mengutuk keras ketika tidak bisa menyelesaikan ini. Takbir! Ayo Takbir! Allahu Akbar! Kurang oksigen gimana mau nyala? Kejauhan dikit ya coba. Ayo jauh jauh jauh. Bakar ingat. Bakar utang lagi. Bakar aturan. Injek bang. Aturan satu. Injek bang. Kami bakar. Korek. Tidak bersatu ini nasibnya. Bisa dibantai di mana-mana, hancur di mana-mana, tanpa ada yang membela. Ini kita perlu ada persatuan yang real, persatuan yang nyata di antara kita. Bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita dalam hadis riwayat Abu Dawud. Tambahin. Radiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad bersabda, Yusifun menindas kalian sebagaimana makanan yang lezat sudah disiapkan di atas piring hidangan. Mereka menyantapnya, saudara sekalian.